pendudukan dari pencaplokan bangsa asing. Salah satunya adalah Israel. Sehingga saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, saya mengajak kepada sahabatku semuanya, apapun suku saudara, apapun agama saudara, apapun etnis saudara, apapun ras saudara, mari kita berikan dukungan support kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang mampu membantu secara material, silakan. Di sini saya lihat itu ada ACT, silakan cari di Google ACT. Di sana lengkap, ya, nomor kontak dan sebagainya. Yang ingin memberikan bantuan ke Palestina, paling tidak kita ada sumbangsi, baik melalui dukungan seperti video-video seperti ini di media sosial, dan lebih baik lagi bagi yang mampu silakan dibantu kawan. Dan semoga terjadi kedamaian di sana, sehingga Palestina bisa berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdampingan dengan Israel tanpa harus ada lagi perang di sana. Saya kutuk hati saudara semua, seluruh umat manusia di bumi. Mari kita suruhkan agar Palestina hentikan agresinya, hentikan pencaplokan tanah di wilayah Palestina. Biarkan Palestina merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya seperti negara-negara lain yang sudah merdeka. Salam perdamaian saudaraku. Kita berdoa semuanya, siapapun kalian, semoga segera terwujud kedamaian di Palestina, sehingga mereka bisa merasakan kemerdekaan sesungguhnya, berdiri sebagai sebuah negara. Ini sahabatku yang saya sampaikan sekali lagi, semoga kedamaian terjadi di Palestina. Dan wahai Israel, tolong jangan lagi caplok tanah Palestina. Biarkan mereka, biarkan saudara-saudara kita yang di Palestina ini merasakan kemerdekaan. Tidak perlu lagi ada artinya saling balas, yang ada adalah korban. Terima kasih, salam perdamaian, salam kemanusiaan, salam merdeka 100%. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!